Ya Allah bocor. Aduh ini bocor gimana? Bocor semua kak. Ini neneknya bocor. Tolong pindahin. Kak ambil lagi kak. Neneknya bocor. Iya mak udah. Assalamualaikum. Salam. Bapak lagi ngapain? Lagi betulin lemari. Oh, emang kenapa Pak? Ini biasa udah tua nih lemarinya. Ya udah, saya bantuin boleh? Boleh. Coba. Pak, saya boleh ngobrol sama anaknya nggak? Boleh. Mau kenalan. Teteh. Saya. Sini Neng. Halo, kamu siapa namanya? Prisma. Kali ini? Andika. Ini yang kecil siapa namanya? Gemes banget. Natasha. Natasha umur berapa sayang? 7 tahun. Lucu. Neng. Ya? Saya lanjutin pekerjaannya. Oh iya Pak. Aku ngobrol sama anak-anak ya. Iya. Oke. Aduh, kamu ngapain aja sih sehari-hari? Jagain nenek, bantuin orang tua. Nenek kamu kenapa? Sakit, stroke. Ya ampun, aku boleh lihat gak nenek kamu di mana sayang? Di belakang boleh. Hai kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neneknya bisa kuajak waktu. Ini udah budek. Udah budek ya? Oh. Halo nenek. Nenek ini umur berapa, sayang? 86 tahun. Jadi kamu kasih obatnya sehari-hari ngapain gitu? Enggak, udah. Orang nggak punya duit buat berobatnya. Udah begini aja, pakai obat warung. Nggak dikasih obat neneknya? Kagak. Gak punya duit, kak, buat berobatnya. Sini, sayang. Kamu kuat, ya. Saya ini bener-bener gak tega liat nenek. Terus neneknya gimana? Kalian harus rawat nenek, jangan sampai nenek kenapa-napa. Iya ini sekalian rawat nenek, kadang ditadangin. Terus kalau hujan neneknya, aduh. Ya ampun ya Allah. Ember kak, ember. Ini gimana ini? Ini ditadangin. Ya udah, diambil sama adik kamu ya. Iya. Ya Allah bocor. Aduh ini bocor gimana? Bocor semua kak. Ini neneknya bocor. Tolong pindahin. Kak, ambil lagi kak. Neneknya bocor. Iya mak, udah. Nanti neneknya tambah parah. Mam, pindah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kali gak usah. Ayo kuat, ayo nenek gantung sama saya. Ibu. Ini bocor, kasihan ibunya, kasihan neneknya. Iya ada yang ngomongin bocor sama saya. Nenain dulu neneknya. Nenain dulu, saya gak tega. Nanti neneknya tambah parah. Kenapa ibu pusing? Nenek pusing? Iya. Ini kayak ada yang bengkak gitu apa bu? Kena kejedot ya bu ya? Iya kejedot. Ibu dingin nggak? Nenek dingin nggak bu? Ya ampun. Saya ngerasain sih. Saya tuh kalau lagi sakit saya ngerasain gimana sakitnya. Apalagi nenek ini udah tua banget. Nyari apa mak? Nyari apa? Nyari apa nenek? Nyari apa? Gatel. Iya. Mak, saya mau masak. Belum masak, udah sore ya. Masak? Iya. Kapan? Sekarang masaknya, Mak. Di mana masaknya? Mana, di belakang. Jam. Biarin ya. Biarin ya. Aku ikut ibu ya, mau lihat ya. Biarin nenek satu ya.
Sayang kamu jagain nenek bener-bener ya. Jangan sampai kena hujan lagi loh. Nenek aku tinggal. Nanti aku lihat lagi ya. Ini dapur ibu. Iya. Oh. Oke. Kita hari ini mau masak apa, Bu? Masak telur sama tempe. Telur sama tempe, mana bahan-bahannya, Bu? Ayo. Segini, Bu? Iya. Ini buat ibu doang? Berame-rame, Neng. Hah? Satu keluarga, Bu? Cukup? Cukup nggak cukup, Bu. Cukupin. Ya ampun. Tiap hari menunya apa, Bu? Tiap hari? Ya udah, seadanya aja. Ada teri, bumbu teri, ikan nasi, ikan nasi. Bisa buat berapa kali makan, Bu, ini, Bu? Kadang-kadang bisa buat sore sama pagi, kalau nggak sudah. Jadi makannya dikit-dikit, bagi-bagi gitu ya, Bu, ya? Iya. Oh, pakai kertas dulu. Iya. Tapi makanannya bawa asap, Bu. Gimana dong? Biarin dah bawa asap. Saya ambil jengkok dulu ya, Neng. Jengkok? Oh, ya. Boleh, Bu. Saya coba lihat ya, Bu, ya. Neng, ini jengkok, kan, Neng. Oh, iya, Ibu. Makasih. Biar nggak pegel ya? Iya. Aduh. Ibu tiap hari ya, Bu, ya? Iya, tiap hari. Niupin, perih mata. Iya, Bu, perih. Ntar mata Ibu katarak. Udah tua, kan? Ini emangnya udah katarak sebelah. Apanya, Neng? Niupnya dari jauh, ya? Sayuran, ini sayurannya udah layu, Bu. Iya, iya. Masih kan Ibu dari, makan? Enggak kepake, ini dari tetangga. Oh, tetangga yang ngasih. Iya. Bu, panas. Kalau udah garing baru dibalik, oh, Neng. Oh, gitu. Jangan dibalik-balik, jadinya Bu nggak matang. Oh, ya udah. Nenek. Nenek, kita makan dulu ya, Nek, ya. Makan, Mak. Alang mau tidur, kan senterin lain apa? Kagak, nggak disenterin. Ayo, Mak, kita makan, makan. Makan dulu baru tidur, makan ya, Nek, ya. Nenek makan ya, Nek. Makan, Mak, makan, makan. Mangap. Mak, Mak. Nenek makan ya. Suka ngoceh gitu, Bu, ya? Suka ya, ngomong sendiri. Sendiri. Oh, kalau malam kan tidur lampu dimatiin semua. Oh. Ternyata dia ngayap. Oh, ngayap? Bisa ngayap? Ngayap, ngesot jalannya. Pak, ya. Ngapain? Ini, Neng, tadi gede lubangnya jadinya. Hujannya gede, Pak, ya? Iya, jadi kayak gini, ya? Ya ampun. Terus harus di toko gitu dulu? Iya, di dalam lagi dia. Coba ya, saya gini, ya. Tapi lama deh kayaknya, Pak. Apa kita makan dulu kali ya? Ya, Neng, aja duluan. Ah, sama Bapak, ayo. Ayo duluan aja, Neng. Ayo, Bapak, sama Bapak biar enak. Masa nggak ada Bapak? Ya, sama Bapak, ya. Kalau kayak gini kan lengkap. Kamu serius mau ngadep sana lagi, nggak mau ngadep depan? Wah, Bapak harus coba ini, Pak. Ini tadi masakan saya sama Ibu. Segini? Iya. Amin.
mau ngelanjutin kerjaan. Kerjaan yang mana, Bu? Yang tadi bawa dari sono. Oh, iya iya, tahu. Ya, Bu, saya enggak usah. Enggak apa-apa, Pak, saya bantuin aja. Ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya, Pak, ya. Saya pengen bantuin Ibu. Iya, udah. Ya udah, Bapak hati-hati ya nomornya ya, udah malam loh, Pak. Mana ini ya? Ini kita buka ya. Neng buat Neng aja. Enggak apa-apa sama Ibu. Enggak, ibu saya aja biarin deprok aja saya. Enggak, Ibu aja. Enggak. Ibu udah ini, Bu, udah begel kan, udah capek kerja seharian. Udah biarin aja saya mau duduk. Ya udah deh, serius enggak apa-apa ya, Bu, ya? Enggak. Bu, dari tadi saya lihat Ibu tuh kenapa murung gitu. Kayak enggak semangat. Ibu kenapa? Ibu ada pikiran? Iya, pikiran apa, Bu? Anak saya berantem. Anak ibu yang anak ibu yang kedua itu ya? Iya. Ibu selalu mikirin dia. Mikirin kan pergi kagak pamitan, saya lagi ngaji. Jadi dibilangin sama anak atau sama adenya, nih. Ah, pergi kemana? Nggak tahu, nggak pamitan. Sejak kapan? Sudah 3 bulan yang lalu. Sekarang sama sekali nggak ada kabar anak ibu? Ada kabar, ada HP dari temennya. Dikasih lihat pakai HP dari temennya. Di mana dia? Di Maluku terakhir. Ngapain dia, Bu? Kerja apa dia, Bu? Ngelayar, nangkap ikan. Oh, nangkap ikan. Kangen sama dia, nih. Iya, Ibu jangan banyak pikiran, Bu, ya. Ya, dia sayang sama dia. Kapan dibilang katanya asal dia ditinggal, ditaruh di dalam lemari, saya kepikiran gitu, Bang. Jadi bilang kayak meninggal dikajutin, jadi saya kepikiran dia, Bang. Insya Allah nggak apa-apa, Bu. Misalkan direstui sama Ibu, diriduin ya, Bu, ya, ikhlasin. Anaknya insya Allah selamat, Bu. Baik-baik aja. Waalaikumsalam. Ibu, kenalin. Aduh. Ibu Nasro ya, Ibu? Iya. Bu, kenalin, Bu. Ini kerabat dekat saya. Dia mau jemput saya lupa bilang sama Ibu tadi. Jangan pulang dulu, Neng. Jangan pulang dulu. Betah ya di sini? Iya. Betah aku seharian sama Ibu ya, Bu, ya, nemenin Ibu. Ini tadi Ibu sama Intan lagi ngapain? Kok banyak barang berserakan ini? Ini kerjaan Ibu, Kak. Oh, kerjaan Ibu. Ini kerjaan Ibu sehari-hari. Jadi tuh aku dari tadi bantuin Ibu. Karena kerjaan yang gak selesai tadi siang, terus ibunya bawa ke rumah buat dikerjain balik. Oh, ini gimana nih cara kerjainnya? Maksudnya gimana? Dibukain ini plastik atasnya. Gimana? Oh, iya. Oh, seperti itu. Oh, iya. Cobain ini ya. Bapak mana, Ibu? Di dalam. Tetap semangat ya, Ibu ya. Semoga lelahnya Ibu tentunya dibalas sama yang di atas ya, Ibu ya.
sewa gerobak saya lagi ya. Sabar, ya? Sabar, ya. Pak, jangan kayak gitu, Pak. Bapak saya nunggu soalnya dari sini, Pak. Kalau nggak dapat nginjem gerobak dari mana? Nginjemnya itu bagus, pulangnya bagus. Ya, saya juga nggak bakalan marah. Kalau seperti ini, gimana? Yaudah ya, besok jangan sewa gerobak saya lagi. Maaf ya, Pak. Maaf ya, Pak. Selalu aja cobaannya. Ini Bapak yang terbaik. Bapak maaf. Ini mungkin Bapak mau baca. Iya. Apa isinya? Ibu mau lihat. Bapak boleh dibaca yang keras ya, supaya ibu juga bisa lihat, anak-anak juga bisa dengar. Selamat rumah Anda akan kami bedah. Alhamdulillah. Bapak, kerja keras Bapak sama ibu selama ini berbuah manis. Rasanya bahagia saya, rumah saya dibedah. Saya berterima kasih kepada tim BTP yang telah membedah rumah saya yang tadinya bocor menjadi tidak bocor. Alhamdulillah, terima kasih tim GTP, sukses.